이메비아 Quick Run. Di Quick Round ini, Kak Irfan mempunyai hadiah 10 juta rupiah. Dan akan langsung diperbutkan oleh ke-10 pemain kita. Langsung saja, ayo maju ke depan. Pemain pertama berhadapan dengan pemain pertama, begitupun selanjutnya. Tugas kalian adalah hanya menebak top surveinya saja. Itu saja. Oke, bersiap? Kita mulai dengan pemain pertama dengan hadiah 1 juta rupiah. Satu tangan dengan tombol untuk 1 juta rupiah. Clarice dan juga Felicia bersiap. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara untuk menghentikan cegukan? Minum. Minum. Oke, simple. Kita lihat. Minum. Survei membuktikan. Ada dong. Minum, minum, minum. Wow, ada. Minum. Top survei minum dapat 1 juta rupiah. Maureen dan juga Etiko maju. Orang kedua, pemain ketiga dari belakang bersiap. Untuk Maureen dan Etsuko di pertanyaan berikutnya, hadiahnya adalah 1.500.000 rupiah. Tebak top surveinya. Pertanyaannya adalah, selain baju, apa saja yang biasanya disimpan di lemari? Jaket. Jaket. Selain baju, jaket. Untuk 1.500.000 rupiah. Survei membuktikan. Jaket. Ada. Bukan jaket. Mungkin jaket ada tapi bukan top survei. Maureen, dengarkan pertanyaannya. Selain baju, apa saja yang biasanya disimpan di lemari? Celana. Celana. Untuk 1.500.000 rupiah, bersiap? Survei membuktikan. Ada. Ada dong. Ada. Lo, celana. Ada. Celana. Maureen, ini dia hadiahnya. 1.500.000 rupiah. Ashley, Rachel. Orang ketiga kita. The Star Project sudah mendapatkan 1,5 juta, Cilik Centil baru 1 juta. Untuk pertanyaan berikutnya, Kak Irfan mempunyai hadiah 2 juta rupiah. Siap ya? Tebak top surveinya. Pertanyaannya adalah, alat musik apa yang jarang dimainkan anak perempuan? Gitar. Gitar. Gitar jarang dimainkan oleh anak perempuan. Untuk 2 juta rupiah, bersiap? Survei membuktikan. Ayo. Ada. Gitar. Tidak. Bukan gitar, Rachel bersiap. Alat musik apa yang jarang dimainkan anak perempuan? Drum. Drum. Untuk 2 juta rupiah, matanya ke duit aja. Survei membuktikan. Rachel, ini dia. 2 juta rupiah. Cilik Centil masih 1 juta. The Star Project sudah 3,5 juta rupiah. Untuk pemain keempat,
Kak Irfan mempunyai hadiah lebih besar lagi, yaitu 2,5 juta rupiah. Seru ya. Gampang banget ya, ini uangnya ditabung ya. Iya. Tuh bendahara kalian tuh orang tua udah gini. Siap, cari top surveinya. Soalnya adalah, sebutkan mamalia laut yang bernapas menggunakan paru-paru. Paus. Ya, paus. Paus itu ikan yang gak bergerak. Kalau mau bergerak, play. Paus. Siap. Kan. Paus ya jawabannya ya. Untuk 2.500.000 rupiah. Survei membuktikan. Luar biasa, 2.500.000 rupiah. Lanjut dengan pemain kelima didampingi pemain pertama. Mundur sedikit. Bersiap ya. Hadiahnya semakin besar. Ada 3 juta rupiah. Cilik Centil baru mendapatkan 1 juta. The Star Project sudah mendapatkan 6 juta. Jadi 3 juta ini kalau didapat oleh Cilik Centil jadi 4 juta. Tapi kalau didapatkan oleh The Star Project jadi 9 juta. Bersiap. Tebak top surveinya. Pertanyaannya adalah, barang bekas apa yang bisa dijadikan pot tanaman? Botol. Tampaknya Gwen juga berpikiran yang sama tapi telat menekan tombol, betul? Oke. Ada. Tapi apakah top survei? Kalau bukan top survei, Gwen siapkan jawaban lainnya. Oke. Barang bekas apa yang bisa dijadikan pot tanaman adalah botol. Survei membuktikan. Ada enggak? Botol. Wow. Luar biasa. 3 juta rupiah. Jadi Cilik Centil, ayo maju dong. Mendapatkan 1 juta rupiah. The Star Project mendapatkan 9 juta rupiah. Luar biasa, silakan kembali lagi ke tempat. Silakan kembali lagi ke tempat. Oke, tepuk tangan dong.